Sidang terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali dilaksanakan. Bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sidang yang ke-14 ini dimulai tepat waktu yakni pukul 9 pagi hingga pukul 2:30 siang. Selama sidang berlangsung, jalanan di sekitar gedung Kementerian Pertanian ditutup, tepatnya di perempatan M. Harsono. Jalanan yang ditutup ini pun menjadi tempat bagi massa yang berkumpul untuk menyuarakan pendapat terkait sidang ke-14 Ahok ini. Pendukung Ahok tampak menggunakan seragam khas kotak-kotak dan mengadakan pemutaran musik disertai dengan orasi singkat. Di sisi lain, sejumlah anggota FPI beserta organisasi Islam juga berkumpul dan berorasi. Untuk sidang kali ini, pengacara Ahok menghadirkan 3 saksi dan 1 ahli. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah Juhri, yaitu anggota Panwaslu Kabupaten Belitung 2006-2007, Suyanto, yakni sopir keluarga Ahok, dan Fajrun, yakni teman SD Ahok, serta ahli hukum pidana UGM Edward Omar Syarif Hiarich.